Perseteruan Andhika Pratama versus Nikita Mirzani akhirnya perlahan mereda setelah Andhika meminta maaf kepada tim produksi dan kreatif salah satu program acara di sebuah stasiun televisi seperti yang diultimatum si Nyai. Januari 2020, tak lama usai mendarat di tanah air setelah liburan ke Korea Selatan, Andhika dengan ditemani istrinya, Usi Sulestiyowati, meminta maaf dan kemudian di-upload ke channel YouTube-nya. Dan sore hari ini tadi dari pihak gue dan Usi sudah membicarakan secara kekeluargaan dan alhamdulillah disambut dengan sangat baik. Mudah-mudahan video ini bisa meredam kegaduhan teman-teman yang kemarin udah heboh banget lah ya, saling hujat sana sini. Di Indonesia heboh loh. Hidup itu akan indah ketika kita damai-damai aja berbicara sepatutnya, sesopannya, karena memang ya kita kan yang dicari kedamaian ya sebenarnya. Usi Sulistiyawati dan Andhika Pratama boleh saja bilang clear, case closed. Permintaan maaf Andhika Usi itu ternyata tidak mampu meredakan emosi si Nyai yang baru saja pulang dari Tanah Suci usai melunakan ibadah umroh. Namun justru malah bikin mengobarkan amarah Nikita. Janda tiga anak dari tiga suami berbeda ini menuding Usi Andhika tidak tulus meminta maaf karena malah dijadikan konten YouTube. Yang dapat dari AdSense YouTube. Tebar, coba. Lu taruh ini sensori. Ayo. Kalau misalkan ada orang bertanya, ya udah lo udah minta maaf, kenapa dijadiin konten? Nah, lewat video ini, kita pengennya orang-orang yang kemarin mungkin sempat mendengar kegaduhan ini atau mendengar kegaduhan ini atau melihat kegaduhan ini bisa tercerahkan bahwa masalahnya sudah selesai. Tak hanya ngamuk soal minta maaf yang tidak tulus karena dijadikan konten YouTube, Nikita juga marah besar kepada Andhika Usi lantaran komentarnya di laman Instagram presenter Gilang Dirga. Ngapain lu komen lagi begitu di Instagram orang, ha? Perempuan! Terima kasih dan juga untuk semua kalangan yang sudah menghujat, mencaci maki, menghina, memojokkan siapapun itu, kita juga sudah memaafkan Jojo hari dari sebelum hari ini, dari mulai di Korea pun aku juga udah sudahlah gitu, memang kita juga salah. Yang salah lakinya, yang sibuk bininya, mana tuh laki? Karena nyalinya, Pak.